بسم الله الرحمن الرحيم. Bahwa agama kita memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah, minta supaya dijauhkan dari kemiskinan. Bukan berarti kita harus kaya, enggak. Yaitu kita merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam doa yang diajarkan oleh Nabi, beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillah wal dhillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemiskinan, dari sedikitnya harta, dan dari kerendahan. Kemudian ada satu hal di mana seseorang ketika diberikan kekayaan, maka dia harus bisa mensikapi kekayaan ini dengan benar. Ketika dia diuji dengan kemiskinan, dia juga harus mensikapi kondisi kemiskinannya dengan benar. Oleh karena itu, Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari cobaan jadi orang kaya. Orang kaya itu cobaan. Ya, wa a'udzubika min fitnatil faqr, dan aku berlindung kepadamu dari cobaan menjadi orang yang miskin. Maka seorang muslim bisa harus menempatkan ketika dia kaya dan ketika dia miskin. Ketika dia kaya, hendaklah dia bersyukur kepada Allah dan banyak melakukan kebaikan. Dan ketika dia miskin, jangan dia berputus asa, hendaklah dia bersabar dan terus berusaha sampai dia terhindar dari kemiskinan.